Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Tiarino. Wah, kita berjumpa lagi nih. Kali ini seperti biasa, gue mau unboxing diecast dari Greenlight. Dan hari ini sebenarnya gue kedatangan banyak banget. 2 hari gue di Jakarta, yang nginep di Jakarta. Terus nyampe rumah, ternyata di pos sudah banyak paket ya. Jadi sekarang gue pengen unboxing, tapi gak banyak-banyak ya. Gue mau unboxing 2 item dulu. Oh, banyak banget tuh. Dan ini belakang gue lagi. Dan ya, beginilah ya. Seperti biasa, di belakang gue juga udah banyak background-background yang unyu-unyu banget. Dan di atas juga ada nih set. Wow. Jadi belum semuanya gue tempel sih, maksudnya semuanya gue bikinin ininya, raknya. Jadi sementara segitu dulu karena lemnya habis. Jadi yang ada di ya kita sebelumnya terima kasih banyak buat kalian yang masih setia atau yang masih mau nengok-nengok gue nih, nengok-nengok What the lol channel gue dan pengen tahu apa gue unboxing apa aja sih. Ya terima kasih banyak pokoknya gue doain buat kalian semua yang setia nonton YouTube gue, channel gue. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala virus dan penyakit, pokoknya yang terbaik kan. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja nih, gue juga udah gak sabar di Jakarta tuh pikiran banget apa ya kira-kira barang gue yang datang. Langsung aja kita lihat apa yang datang. 2 item untuk hari ini. Oke? Okay? Wow. Yang pertama, tara. Ini dulu kita buka. Apa sih isinya? Dan isinya adalah ini dia. Tara. Biasa culture sheet yang Chevrolet Police USA ya. Ini 2015 Chevrolet Silverado. Waduh. Kita bisa lihat kan nih. Keren ya. Waduh, ini siap bersanding untuk Dodge Ram gue di atas tuh ya. Silverado ini gede, terus juga simpel sebenarnya, dan modelnya Chevrolet ini gue suka nih. Biasanya gue yang GMC kan, tapi yang ini Chevrolet ini oke juga. Ini mantul lah pokoknya. Ya. Oke, langsung aja yang kedua, gue mau kasih lihat kalian apa ya. Tapi lapir dulu kan. Yang ini gede banget nih, apa isinya kalian tahu? Ya. Sebenarnya gue juga udah beli diorama ya, dioramanya udah ada juga di sini. Ini diorama tapi nanti gue bukanya, jangan sekarang. Oke. Kita lihat apa yang ada di sini. Dan ternyata gengs, isinya adalah favorit gue juga. Ini dia. Aduh, akhirnya ya. Wah, ada ini juga nih, ada apa namanya nih, kok gue jadi lupa sih. Ini nih, ada segelnya tuh, keterangan originalnya. Dan ini yang HD Truck International Durastar Box Fan, jadi yang NYPD Police nih. Nah, gue suka banget nih sama yang kayak gini-gini nih. Temennya nih tuh, dalam udah sepaket ada Ford, ada Dodge juga. Dan sekarang ada ini. Mantap, tinggal nunggu yang NYPD itu, tinggal nunggu yang ada juga tuh satu lagi yang buat kayak mobil fun yang ada kayak model squad juga. Terus masih ada beberapa lagi lah. Untuk NYPD belum lengkap-lengkap banget, tapi emang agak rare item, jadi agak susah nyarinya. Gue tuh bener-bener harus nyari, ngulik dulu baru ketemu deh. Oke, untuk hari ini gue
unboxing dua item dulu yang ini. Nah, ini dia nih. Tuh. Keren kan? Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah mantengin channel gua, dan wah, seneng banget sih hari ini pulang dari Jakarta nih abis ini. Terus bisa ngeliat dua item ini yang kece-kece banget, ya yeah, kece-kece banget. Nah, coba itu ada HD Track dan juga Hot Pursuit ini. Dan buat kalian, kalau misalnya masih ada kekurangan dari gue, minta maaf. Dan misalnya ada masukan, apa yang harus gue review, apanya lagi harus gue review, tolong di komen, ya. Jangan lupa kasih like-nya dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Pokoknya terima kasih yang udah support gue. Ya, semoga kedepannya semakin lebih baik lagi dalam mereview atau memperlihatkan item-item dari Greenlight ini. Oke, see you di next episode. Terima kasih banyak semuanya. Saya selalu ingat, jaga kesehatan, jaga jarak. Oke, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.